sutradara ini karena di film Rari ini untuk tempat udah disediakan sama pihak panitia, jadi kita hanya bisa mengkira-kira atau mengangan-angan bakal seperti apa lokasinya. Dan kita juga sempat mengalami ekspektasi sama realita itu banyak yang beda, jadi kita harus pinter mengakali gimana caranya dengan apa yang udah dikrit sama panitia. Kita menyesuaikan juga dengan kondisi yang kadang sangat cepat berubah, kita juga harus menyesuaikan juga. Dava ini seorang anak yang berpisah dari ibunya karena perceraian orang tuanya, sehingga dia untuk sekian lama tidak bertemu dengan ibunya. Dan akhirnya dia memberanikan diri untuk bertemu ibunya di daerah asal ibunya, yaitu Banyuwangi. Nah, di sini diceritakan bahwa dia akan bertemu ibunya, tetapi ada ketakutan tersendiri dari dia untuk bertemu ibunya, karena setelah sekian lama tidak bertemu dan dia bingung untuk menemuinya atau tidak. Apakah ibunya berharap untuk bertemu dengan dia atau tidak? Tantangan ketika kita dalam waktu yang sesingkat mungkin kita diberi tugas untuk membuat film pendek, dan dalam kegiatan ini kita dapat banyak tantangan. Kita pun nggak ada waktu untuk riset lokasi syuting. Nanti kita setnya di sini, kita setnya di sini, kita setnya di sini. Itu nggak ada. Untuk di proses editing, ya sebenarnya ini masih proses editing. jadi mungkin editingnya cuma 4-5 jam sebelum pemutaran, jadi harus ekstra hati-hati dalam memilah dan memilih gambar yang sudah Mas Aji dan saya ambil tadi. Kami dari Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Timur harap dari kegiatan rally film ini bisa di hasilkan sinias-sinias muda dari Jawa Timur untuk bisa menghasilkan film yang berkualitas. Kemudian juga selama ini kan kegiatan perfilman lebih berfokus di ibu kota, di Jakarta. Nah, harapan kami nantinya sinematografi ini bisa tumbuh dengan baik di Jawa Timur. Kegiatan ini sudah yang ketiga kalinya. Kedepannya kami berharap kita tidak hanya memberikan mereka pelatihan atau bagaimana memproduksi film yang baik, tapi nanti kedepannya kita bisa memberikan modal atau biaya, artinya mereka menjadi startup di bidang sinematografi yang mampu menghasilkan film-film pendek yang cukup baik.